Oke teman-teman, jadi video kali ini aku akan kasih tau kalian lagi cara ngedapetin free item baru di event The Hound. Jadi buat kalian yang mau ngedapetin item ini, tonton video ini sampai habis, oke? Dan yaudah, gak usah lama-lama lagi, langsung kita ke videonya guys, let's go. Oke, untuk dapetin item kali ini kita harus ngelawan bos teman-teman. Iya, bosnya itu Headless Horseman. Jadi pertama-tama kalian harus ke tempat yang ada di belakang sini, guys. Nah, di sini bisa kalian lihat ada portal gitu, teman-teman. Jadi udah di sini langsung aja kita masuk ke dalam portalnya, teman-teman. Nah, di sini itu otomatis kalian akan keteleport ke public server, guys. Jadi ya udah kalian tinggal ikutin jalan ini aja sampai nanti kalian ketemu sama arena bosnya. Nah, arena boss itu ada di sini teman-teman. Jadi kalian tinggal turun aja. Dari di sini kalian tinggal tungguin aja sampai giliran kalian, karena di tempatku ini lagi ada yang ngelawan bossnya teman-teman. Nah, oke teman-teman, ini dia. Sekarang kita bisa ngelawan bossnya. Nah, di sini untuk ngelawan bossnya kalian tuh harus ngedress up atau dandanin manekin-manekin yang ada di sini teman-teman. Ada manekin, jadi kalian taruhin kayak gitu teman-teman. Kalian ambil aja. Oh, jadi harus yang sesuai guys. Tapi ini aku nggak tahu yang sesuai itu kayak gimana. Jadi kalau nggak sesuai kalian pindahin aja ke yang lain teman-teman. Misalnya itu kan nggak kesilang gitu. Kita coba taruh di sini. Ini juga masih salah. Jadi udah pokoknya yang asal juga kayak nggak apa-apa teman-teman. Intinya kalian ambil aja kostum dari kotaknya. Lalu tinggal kalian taruh aja ke mannequin yang mana aja gitu loh. Manekin yang cocok guys. Ini apaan? Karena aku juga nggak bisa lihat ini tuh apaan gitu. Di sini itu kalian sambil ngindarin serangan dari dia ya, dari bosnya. Jangan sampai kena, nanti kalian bisa mati teman-teman. Nah, oke teman-teman, itu dia sudah selesai dan aku sudah dapat itemnya. Jadi intinya cuma seperti itu aja teman-teman. Kalian tinggal masuk portal lalu lawan bosnya. Dan cara lawan bosnya kalian cuma harus ngambil-ngambilin kostum, lalu tinggal kalian dandanin aja manekin-manekin yang ada di sini. Dan itu pun ngasal juga nggak apa-apa teman-teman sebenarnya, karena bisa kalian lihat tadi itu aku benar-benar ngasal naro-naroin kostumnya ke manekinnya. Jadi udah guys, sampai sini dulu aja videoku kali ini. Makasih banget buat kalian udah nonton, dan ya sampai ketemu di next video. Bye bye.